sebab mungkin ada yang tak belum tahu lagi kan berkenaan dengan produk weekend kita yang ada sekarang ni, dia ada test report. Kalau anda dah go through kita punya weekend, okay, so mana-mana produk weekend lah, tak kira lah daripada cap ke eye protector, magic hijab, wristlet, kita punya V-spine, V-multiple, stocking. Okay, so semua tu dia ada test report yang mengatakan lah. Okay, jangkitan 99% dapat mengurangkan bakteria yang dinamakan Staphylococcus aureus dan Klebsiella phenomena. Pneumonia. Sorry ya. Okay. Jelas kan? Setakat ni suara saya boleh dengar kan? Kak, nombor handphone kak. So memang special produk weekend kita di, dah ada tested lah. Saya harap anda semua nampak di sini tested tested result bacteriostatic tu maksudnya dia ada dua tau, bacteriostatic dengan bactericidal. Kalau statik tu dia maksudnya menjadikan bakteria tu tak aktif. So dia tak boleh menjangkiti. So kalau bactericidal dia membunuh. Maksudnya kill the bacteria. Okay. So untuk test result okay, kat sini S areas sebanyak 99.9%. So, memang tinggi kita punya test result untuk weekend. Okay, so kenapa saya highlightkan S areas ni? Okay, so untuk S areas ni sebenarnya dia adalah kita kata common ataupun biasa penyakit-penyakit seperti penyakit kulit. Kalau anda lihat macam nanah, bisul, dia common penyakit-penyakit kulit ni datangnya daripada S areas ni tadi. Dan tahu tak anda yang S areas ni dia ada di permukaan kulit kita. Dan kebiasaannya 2 ke 3 orang daripada 10 orang dia adalah pembawa S areas ni secara dalam jangka masa panjang. So dia pembawa. Okay. So apa itu S areas ni? S areas ni dia adalah gram positif, kita kata bakteria yang bentuk dia bulat-bulat dan dia hidup dalam berkelompok. Dia akan berkelompok dan menjadi kluster. So bila kita lihat dia dah di bawah mikroskop kan, dia akan nampak berwarna ungu, purple. So dia dinamakan juga macam cluster of anggur macam tu. Okay, so and then dia ni okay. Dia sebenarnya jangkitan dia kalau untuk orang-orang yang tahap immunity dia tinggi, dia kurang untuk dapat penyakit lah daripada jangkitan S areas ni.
Tapi untuk mereka-mereka yang untuk golongan, kita kata golongan yang berisiko untuk dapat jangkitan S Aries ni, kebiasaannya mereka yang lemah immune system, so senang jatuh sakit, senang dapat demam ke, sesama. Okay, itu untuk orang-orang yang immune system rendah. Lepas tu mereka-mereka yang penggunaan antibiotik dalam jangka masa yang lama ataupun panjang. Maksudnya bila ada jangkitan-jangkitan macam tak kira jangkitan apa-apa, bakteria ke, biasanya bakteria lah. Okay, doktor akan prescribe antibiotik. So mereka yang kita kata pengguna dalam jangka masa yang lama, dah bertahun-tahun lah, bukannya 3 bulan, 6 bulan tu kita tak kira jangka masa yang lama, dia dah bertahun. Okay. Untuk mereka ini, ini pun dikatakan golongan-golongan yang berisiko untuk dapat jangkitan S Aries ni. Okay. Dan juga golongan-golongan seperti mereka yang mempunyai penyakit kronik. Penyakit kronik ni dia bukan tahap serius tau. Dia maksudnya kronik tu dah lama, seperti kencing manis. Kencing manis dia akan develop lama tau. Dia bukannya hari ni terus ada dah kencing manis kan. Dia kena gula dalam badan dia tu, maksudnya fluctuate ataupun gula dalam badan dia maksudnya gula dalam kandungan kan tinggi, dia bukan satu hari je. Dia dah lama, isu dia dah lama baru dia dapat diagnose sebagai kencing manis. So itu maksudnya penyakit kronik lah. So seperti kanser, so penyakit lain dah okey ke? Ada siapa-siapa boleh? So sambil-sambil saya cakap ni, siapa-siapa yang ada feedback pasal weekend boleh komen, drop komen. So sama-sama boleh baca tentang kebaikan atau kehebatan weekend. So tak lupa juga anda boleh share. Share, siapa yang top sharer kita akan bagi hadiah, hadiah misteri untuk anda. Okay. So S Aries tadi, okay saya balik-balik ya. Okay, ke S Aries tadi, jangkitan dia, okay, dia akan membawa penyakit. Biasanya dia tak akan, kalau untuk orang yang saya cakap tadi lah kan, immune system dia okay, sihat, dia akan kita kata jarang untuk dapat S Aries ni. Tapi untuk golongan-golongan tadi, bila dia terkena ataupun kena jangkitan S Aries ni, dia akan menyebabkan jangkitan yang serius. So mak gaya say hi. Okay, so antara kita kata penyakit lah yang disebabkan jangkitan S Aries ni, satu adalah penyakit kulit. Penyakit kulit yang menyebabkan jerawat, bisul, nanah, selulitis. Yang selulitis tu dia macam lagi teruk lah daripada bisul. Dia merah-merah. So tanda dia merah-merah, bengkak, sakit dan bernanah. Lepas tu kedua, S Aries ni juga, kalau dia serius, dia boleh pergi jangkitan kepada salur darah yang menyebabkan sepsis. Dan sepsis, bila dia ada di salur darah, dia boleh pergi ke organ-organ dalaman yang menyebabkan jangkitan pada tulang, pada paru-paru, mata, usus. Dan apa yang bahayanya S Aries ni, tadi itulah bila jangkitan yang serius. Dan S Aries ni juga dikenali sebagai bakteria yang boleh mengeluarkan toksin. Dan toksin dia ada beberapa jenis toksin. Dan salah satu toksin yang dikeluarkan
boleh kita kata stable di makanan. Okey, bila okey, cara penyebaran S aerius ni dia melalui sentuhan kulit ke kulit ataupun pencemaran permukaan yang tercemar, and then ruang udara juga, dan dia boleh merebak kepada makanan. Bisa contoh, pembawa ataupun anda adalah ada S aerius tu tadi, so anda sentuh makanan, sebab S aerius ni dia boleh mengeluarkan toksin, dan salah satunya toksin tu dia boleh melekat kepada makanan, dan toksin dia sangat stable, maksudnya stabil, yang mana bila kita masak makanan tu tadi pun toksin tu kekal, tapi bakteria dah mati. Itu yang bahayanya. So toksin yang ada di makanan tadi, bila kita makan, dia akan menyebabkan risiko cirit-berit, muntah-muntah, dan sebagainya lah. Dan contoh ada lagi lah, toxic shock syndrome, yang macam demam panas, tekanan darah rendah, sakit kepala, sakit otot. Tempoh, kata kalau terkena lah S aerius ni, dia depends kepada badan seseorang. Ada yang membawa minggu-minggu, ada yang makan berbulan. Okay, so treatment, kebiasaannya treatment untuk jangkitan S aerius ni, dia adalah melalui treatment antibiotik. Okey, tapi apa kelemahan dia? Okey, kelemahan daripada antibiotik ni, bila terlalu banyak ataupun terlalu lama anda ambil antibiotik, dia akan menyebabkan resisten. Pernah dengar tak? Okey, sebab kalau anda nak tahulah, sebab tu doktor-doktor dia tak galakkan anda ambil kalau macam jangkitan virus ke ataupun demam biasa ke, dia tak galak, tak akan sesenangnya untuk bagi anda antibiotik. Sebab lama kelamaan ada bakteria yang dia akan membina dia punya sendiri ketahanan. Yang maksudnya bila anda ambil antibiotik, dia dah takkan berkesan. Dan seperti juga S aerius ni, untuk lama-lama dia akan develop resisten kepada antibiotik yang dikenali sebagai MRSA. MRSA, MRSA. Methicillin resistant Staphylococcus aureus. So kat situ jadi makin kita kata lagi isu dia lagi susah untuk sembuh. Okay. So apa kaitan dengan weekend? Okay, tadi salah satu dia lah kan saya dah bagi tahu. Weekend ada test report yang dapat mengurangkan, maksudnya dia ada antibacterial activity. So untuk bakteria yang ini, dia ada dua bakteria, Staphylococcus aureus dengan Klebsiella pneumonia. Di mana pengurangannya sebanyak 99%. Okay, so apa bahan? Okay, macam saya nak tertanya-tanya kan, apa bahan yang ada dalam weekend ni yang membolehkan dia ada result 99.9% pengurangan untuk antibacterial activity ni? Okay, so saya tunjuk sikit lah. So, untuk weekend, siapa-siapa ada tak buku ni? Ataupun dah pernah tengok tak? Okay. So, masih boleh lagi share-share selagi live berlangsung ni, anda boleh share. So, tolong naikkan view juga. Siapa-siapa yang ada feedback berkenaan dengan weekend, boleh drop komen. So ramai-ramai boleh baca tentang kehebatan weekend.
Okay, saya share sikit lah kan tentang weekend. So weekend, kita ada 5, kita kata bahan utama yang kita pakai dalam produk weekend. Okay, yang pertama, batu tourmaline. Lepas tu kita ada 78 jenis mineral daripada arang buluh putih. Kita ada germanium, titanium dengan perak. So yang specialnya dekat perak. Ini adalah salah satu bahannya yang dapat kita kata memberi kesan kepada antibacterial activity tadi, iaitu perak, nano perak. Ini bukan sebarang kita kata perak, material perak yang besar tu tau. Dia dah jadi nano. Okay, so perak dia akan menjadikan dalam serbuk nano dan dicampur pulpa kayu dan menjadi benang weekend. So dalam setiap benang weekend tadi memang ada nano perak. Okey. So apa nano perak tu? Nano ni membawa maksud diameter saiz dia. Okey, nano ni maksudnya kecil tau. Yang mana untuk benang weekend tadi, jadi serbuk nano tu serbuk yang sangat kecil-kecil, halus, tapi permukaan dia lebar. Okay, so saiz dia biasanya lah 1 hingga 100 nanometer. So kalau nak dibandingkan macam mana besar dia kan, macam saiz bola compare dengan saiz bumi. So nampak tak betapa kecilnya saiz nano tu. Okay, tapi jangan risau, walaupun dia kecil, saiz nano dia kecil, tapi memang kajian dah tunjukkan nano perak ni dia memerlukan low density ataupun kita kata jumlah yang tidak terlalu tinggi untuk dapat hasil antibakteria tadi. Dia tak perlu terlalu macam kita kena banyak-banyak. Dia dalam sikit sahaja pun, jumlah yang kecil pun ada antibakteria activity daripada nano perak. Okay, so macam mana nano perak ni bekerja? Okay. Memang nano perak ni dia sangat, sekarang ni memang lagi kita kata evolving lah. Nano perak ni dia adalah, dia memang dah dipakai lama dah tau, bukannya baru-baru ni. Tapi untuk teknologi nano, untuk teknologi nano ni baru dalam 2014. Tapi sebenarnya orang penggunaan kita kata silver ni, nano perak ni, dari tahun 1900 lagi. Dan memang ada jual macam colloidal silver untuk orang ambil suplemen sebagai immunity. Tapi untuk produk weekend kita tak perlu nak makan-makan. Kita just pakai sahaja. So kita pun dah dapat untuk kata immunity dan protection lah kan. Okay, so yang istimewanya juga untuk silver, nano perak ni, bakteria dia susah nak membentuk resisten. Kita kata tadi kan, macam saya cakap, S. aureus, lama-lama dia boleh develop, kalau kita ambil antibiotik terlalu lama, dia akan menyebabkan resisten kan. Maksudnya ketahanan, lama-lama antibiotik tu dah tak berapa efektif. Tapi untuk perak, susah untuk bakteria nak develop resisten terhadap perak. So senang cerita, perak ni, nano perak ni memang terbukti berkesan lah untuk membunuh bakteria. So bakteria pun dia tak develop resisten. So memang setiap kali guna, ia akan menunjukkan kesan. Okay, so macam mana cara bakteria ni dibunuh lah, atau kita kata macam mana dia bekerja kan, bekerja untuk antibacterial activity ni. Siapa-siapa ada soalan ke apa-apa, boleh drop komen, boleh share feedback ya.
jangan segan-segan, jangan malu-malu, sila sila komen, sila drop je komen. Tak ada masalah. Okay, so okay, saya tak tahu lah anda nampak ke tidak. Mungkin tak nampak lah. Jelas tak? Okay, saya nak tunjukkan satu, dua, sebenarnya dia ada tujuh cara. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Sorry. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Okey, dia ada tujuh cara. Okay, anda bayangkan ini adalah bakteria. Okey, bakteria. Bakteria, lepas tu yang yang ni adalah yang kuning, kuning hitam tu adalah dinding bakteria. So anda bayangkan, bayangkan eh. Sebab saya nak lukis tak cantik, saya takut tak cantik, tak faham. Okay, so ini bakteria. So yang ini adalah yang warna kuning ni, dia punya dinding, dinding sel bakteria. Yang tengah macam ni, yang bergulung-gulung-gulung tu, yang bergulung-gulung tu adalah DNA. Okey, setiap bakteria, setiap sel, dia mesti ada DNA supaya dia dapat kita kata replicate ataupun membentuk diri dia yang lagi satu. So diri dia yang satu lagi tu kena sama kan? Sebab sel ni dia kena samalah. Sebab dia nak menghasilkan diri dia yang satu lagi. Okey. So ada tiga komponen pentinglah dekat situ. Dinding sel dengan bahagian dalam sel lah, DNA. Okey. So bila anda pakai yang nak ada kita kata fabric yang ada nano perak tadi. Okey, nano perak ni dia akan sebenarnya bila dia ada moisture ataupun ada kelembapan, dia akan melepaskan ion silver tadi, ion. Jadi silver ion dia dah jadi single-single macam satu-satu. Dia kan daripada kalau kita ada particle tu, dia besar tau, dia banyak. Tapi bila dia ada kelembapan macam air, moisture, dia akan melepaskan silver ion tadilah, satu-satu. Okey. So silver ion tadi dia akan pergi kepada dinding sel bakteria. Yang pertama, dia akan menyebabkan dinding bakteria tadi, dinding sel bakteria tadi, dia akan merosakkan dekat situ. Dia akan melekat dekat situ dan membuat macam penetrasi. Maksudnya macam melubang. Bila bakteria, bila ada lubang dekat dinding, bayangkanlah kan. Okey, macam belon. Okey, kalau anda cucuk ada lubang, lepas tu belon tadi akan angin pun keluar. So dia akan kecut apa semua kan. So macam tu jugalah. So dia akan kecut dan lama-lama menyebabkan sebenarnya bakteria tu akan mati. Sebab dah kecut, dah lysis, dah kecut. Okey, cara yang kedua, dia pun boleh pergi ke silver ion tadi, bakteria. Dia akan pergi ke DNA. Tadi saya sebut kan DNA, dia ada yang gulung-gulung tadi. So maksudnya dia menghalang bakteria tadi untuk replicate. Kan dia nak survive kan, dia kan kena bina dia lagi satu. So untuk menjadikan dia lagi satu tu, dia kena ada DNA lah. Maksudnya dia macam fingerprint dia kan. Okay, so dia menghalang pembentukan replika dia. Jadi maksudnya dia dah tak boleh membentuk lagi satu dia. So bakteria pun akan mati dekat situ. Okay. Dan yang ketiga, dia akan mengganggu proses penghasilan tenaga. Okey, bakteria
Okey. Apa sumber utama kita perlukan makanan? Tenaga, air kan untuk hidup. Macam tu jugalah bakteria. Dia kena ada tenaga dia lah. So dia akan menghalangkan penghasilan tenaga dan untuk bakteria dan menyebabkan kematian juga untuk bakteria tadi. Itu contoh-contoh kita kata cara perak ni, nano perak ni bekerja sebagai antibakteria. Okay, dan anda jangan salah sangka, bukannya nano perak ni dia bukan hanya spesifik kepada S area saja. Sebenarnya nano perak ni dia broad spectrum, iaitu dia adalah luas. Kita kata dia bukan bakteria spesifik. Maksudnya bakteria ni sajalah nano perak ni boleh matikan ataupun kita kata membunuh. Dia broad spectrum, maksudnya banyak jenis bakteria, virus dia boleh. Dan menggunakan cara-cara, sebenarnya dia ada tujuh cara. Tapi yang kalau nak senang faham, pertama dia pergi dekat dinding sel dan merosakkan dinding sel bakteria. Kedua, dia menghalang bakteria tadi daripada replicate, membentuk dia yang baru. Dan dia juga mengganggu proses tenaga, penghasilan tenaga bakteria. Dan yang keempat juga, dia bila dia menebusi sel bakteria tadi, dia akan menyebabkan lysis ataupun organ-organ yang dalam dalam bakteria tadi keluar. So bakteria akan mati. So apa kelebihannya nano perak ni? Kalau anda nak tahu, nano perak ni sekarang dia dah jadi sebagai, kalau dia ada dalam fabric, dia dikenali sebagai smart fabric. Dia campur dengan teknologi nanoteknologi, kita panggil dia smart fabric. So anda boleh bagi tahu juga yang kita punya produk weekend ni smart fabric, fabric bijak. Bijak kan? Okay, yang pertama, dia baik untuk membunuh kuman. Dan kedua, dia nyah bau. So untuk mereka yang kerap berpeluh, sebab peluhnya dia akan menarik bakteria berkumpul. Kenapa dekat macam dekat tempat-tempat macam celah ketiak, cepat berbau, celah pangkal apa, sebab peluh dekat situ dia stuck kan, dia berkumpul dekat situ, dia akan menarik bakteria dan menyebabkan bau. Jadi bila ada nano silver tadi, so dia bagus juga untuk nyah bau. So dia akan menghalang daripada pembiakan bakteria yang menyebabkan bau, bau yang tak menyenangkan itulah. Okey, so dan untuk kelebihan lain juga nano perak ni, dia adalah untuk cooling. Untuk bagi maksudnya rasa sejuk selesa. Dia bukannya sejuk yang menggigil lah, dia selesa, maksudnya rasa nyaman. Okey, untuk sebab kita ada bahan-bahan lain kan, bahan-bahan lain yang memberi macam akan menghasilkan sinar infrared merah. So ramai tahu juga kan sinar infrared merah, dia kita kata menghasilkan tenaga. Produk infrared merah ni dia penghasilan tenaga. So tenaga tu adalah haba. So dia datang daripada haba. Tapi kita tambah dengan perak, so dia akan menyebabkan bila anda pakai tu tak rasa panas. So nano perak ni dia bagus juga, bagus untuk kata sejuk lah, maksudnya menyebabkan selesa. So kita balance, kita punya produk dia jadi balance. So anda pakai taklah rasa panas, walaupun dia produk tenaga, produk tenaga lah kan. Okay, dan yang keempat, kelebihan nano perak ni,
Okey. Bagusnya dia sekali dengan ada titanium, kita punya produk kan tadi saya cerita perak, titanium juga kan. Okey, gabungan dua bahan ini tadi, nano titanium dan nano perak, dia baik untuk anti kedut. So kalau tengok fabric, produk pakaian atau produk fabric yang ada gabungan titanium dengan nano perak, dia sangat sangat baik untuk kita kata susah untuk produknya jadi kedut-kedut, wrinkle kalau masuk dalam mesin basuh. Kan kadang-kadang kan baju kita bila bergulung dia jadi kedut-kedut kan. Dia jadi kita kata yalah, kalau baju ada setengah baju kan dia jadi kedut, dia jadi wrinkle. Apa sebab kena iron baru dia straight. So untuk weekend bila dia digabungkan dengan titanium di outside, dia adalah sangat bagus untuk mengelakkan baju jadi kedut-kedut. So sebab kita bukannya weekend ni satu produk je kan, kita ada vest, baju kan, macam baju. Lepas tu kita ada wear multiple macam seluar. So dia susah nak berkedut-kedut tu. Okay. So okay mak. Apa lagi? Okay. Okay, so setakat ni dapat kan? So kelebihan itu di antara kelebihan lah, kelebihan weekend. Dan kaitannya dengan jangkitan S Aries tadi. Dia yang paling dulu. Anda semua ada soalan tak? Setakat ni boleh kan? So, tambah lagi lah tadi. Mungkin saya cerita tak habis untuk cara penyebaran. Okey. Cara penyebaran dia. Tadi sentuhan kulit ke kulit. Permukaan. Dan kemudiannya daripada luka. Untuk mereka yang mungkin lepas bercukur ke ada luka-luka kecil, so luka-luka yang terbuka tadi, sebab anda kena tahu dalam 2 atau 3 orang daripada 10 orang dia adalah pembawa kekal, pembawa jangka masa panjang S Aries ni. Sebab S Aries ni dia selalu ada dekat hidung, mulut, ketiak, celah peha, dekat bahagian kulit. Dia banyak, memang dia sebenarnya banyak di permukaan kulit kita. Dan sebenarnya dia sebenarnya 1/4 daripada mikroflora kulit kita. Tapi dia ada faktor-faktor lah yang mempengaruhi kadar ketumbuhan dia dan yang boleh menyebabkan penyakit. Contoh macam pH level yang tak stabil. Sebab pH level kulit seeloknya dia tak terlalu acidic dan tak terlalu alkali. pH kulit kita dalam range dia yang ideal 5.5. Dia tak terlalu acidic. Sebab 1 hingga 7 tu kita tahu 7 tu neutral lah. Kalau 1 hingga 6 tu dia macam acid. 8 ke 14, dia 14 tau pH ni. So dia alkali. So kulit kita ni sebenarnya dia acidic sikit, tapi dia tak terlalu acidic yang sampai 1, 2 tu. Bukan. So normal pH kulit kita adalah 5.5. So bila faktor pH kita lari,
dia akan mempengaruhi lah faktor tadi kita kata pembiakan S areas tadi dan kelembapan. Kelembapan kalau orang senang maksudnya dalam lembab-lembab ni dia memang akan menggalakkan pertumbuhan bakteria dan tahap berpeluh. Jangkitan, so bila anda yang macam ada luka-luka kecil, kalau tak disapu antiseptik, balut dengan baik, kemungkinan boleh menyebabkan, kalau tak jaga dengan baiklah luka-luka kecil, kadang-kadang kita tak sedar kan, dia boleh menjangkiti. So bila dia kena dekat lapisan kulit, itu dia akan buat jangkitan di kulit lah. Semacam bisul tadi, nana. Tapi bila dia dapat penetrate atau kata tembus ke bahagian dalam lagi, sebab bawah kulit kita, kulit kita ada tiga lapisan. Ada satu lapisan atas ni, kulit macam dia, lapisan atas kulit kita ada tiga lapisan. So lapisan paling dalam sekali dia akan tembus kepada salur darah. So kalau dia dapat tembus ke salur darah, bila dia dapat pergi ke salur darah, itu yang akan menyebabkan jangkitan yang serius. Sebab dari salur darah dia boleh pergi ke organ-organ dalaman. Saya tak dapat komen. Saya harap mungkin boleh bagi komen sikit macam mana masih dapat dengan flow tak. So thank you yang like, thank you yang share. So kaitannya S areas tadi dengan weekend, weekend kita ada special ingredient ataupun bahan istimewa yang dipanggil nano perak. So, nano perak ni anda boleh Google sendiri juga. Memang dikenalilah sebagai antibakteria. So dia memang ada property antibakteria tu sangat meluas, bukannya satu jenis bakteria saja, dia meluas dan kita kata penggunaan dia selamat sebab di bawah dia tidak memerlukan kita kata kandungan yang terlalu tinggi untuk bunuh bakteria, dengan kandungan yang sedikit saja juga dia boleh membunuh bakteria. Sebab memang ada jual di luar lah, di pasaran luar. Ada jual colloidal silver. Siapa yang, saya tak tahu ada yang pernah dengar ke, ke first time dengar ke. Memang ada suplemen colloidal silver. Dan minum sebagai untuk anti immune system. Untuk immune system, menguatkan immune system. Tapi apa kelemahan lah, sedikit lah kelemahan daripada colloidal silver. Saya boleh katakan dia anda kena minum kalau suplemen tidak boleh anda kena limit. Dan, sebagai contoh lah kan, dalam masa 14 hari sahaja. Lepas anda kena stop baru boleh ambil balik. Sebab pengambilan nano silver perak dalam jangka masa yang panjang atau lama, dia akan menyebabkan warna biru. Dia sebenarnya tak ada masalah, tapi kulit anda akan nampak kebiruan. Dia ada simptom kebiruan, akan warna kebiruan.
Tapi jangan risau sebab produk vegan kita tak makan, kita pakai dan kuantiti dia selamat. Kita ada test report yang menunjukkan vegan memang selamat. So untuk itu untuk compare lah, macam kalau anak compare suplemen dengan produk. Itu mungkin salah satu kelemahan yang anda boleh bagi tahu. Sebab pengambilan nanoperak ni, dia memang dah lama tau dalam kita kata suplemen untuk kesihatan ni. Dulu-dulu lagi memang ada orang dah amalkan. Cuma pengambilan dia kira terlalu panjang atau terlalu lama, dia memang dia tak boleh pakai, dia tak boleh ambil hari-hari, limited. Dia menjadi kebiruan. Kulit anda akan jadi kebiruan. So untuk produk kita tak apa, anda boleh pakai hari-hari, memang tak ada masalah. Dan dia tak akan menyebabkan anda jadi, kulit anda jadi kebiruan. Ada soalan tak? Saya tak nampak komen apa-apa. Okey, saya nampak dah. Thank you Kak Daya. Sarung-sarung sehat gitu. Betul. Okay, so saya harap info semua berguna dan bermanfaat untuk anda. So mana-mana yang anda boleh guna, boleh share ataupun guna untuk sharing lah kebaikan. So saya rasa setakat hari ni, setakat ni saja perkongsian. Nanti untuk last akan datang, saya akan bless juga tajuk. So saya harap anda semua masih boleh share, join dan untuk tambahkan kita punya view lah. Saya harap makin lama makin meriah kita punya FB live sharing. So terima kasih semua yang join hari ni. Okay, so terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa live akan datang. Bro.